Alright, jejak kaki sudah kita dapatkan. Wih, cakep guys ya. Skin neon pun sudah kita bawa pulang, teman-teman. Langsung kita gaskan lagi guys ya. Oke guys ya, dengan ini kita sudah melengkapi semua skin yang gratis di event terbaru ya guys ya. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gua Fine Art Gaming di game Stumble guys. Stumble bukan sembarang Stumble. Ini Stumble guys. So welcome buat teman-teman yang nonton konten hari ini guys ya. Seperti biasa, kalau Bang Fine Art udah pakai kacamata hitam, berarti kita mau kasih kalian konten-konten yang sangat amat menarik pasti ya teman-teman ya. Oke, jadi sesuai di judul guys, kita akan memborong semua skin terbaru di update 048.3 nih teman-teman ya. Sekarang udah gak kerasa udah 0483 nih guys. Kita akan borong skin-skinnya teman-teman ya. Kalau kalian cek di toko nih guys. Nah ini tuh ada, tuh ya, Stumbler Legendarisnya ada 3 teman-teman. Yang pertama ada skin Neon, Stumble Invader, dan Pixel Taishogun. Skin spesialnya teman-teman ya. Jadi gue udah grinding ya kurang lebih 3-4 hari lah guys ya. Aku grinding dan sudah terkumpul 22.568. Tapi ini 22.000 ini tidak full dari grinding ya guys ya. Gue top up juga nih guys ya. Gue top up menghabiskan kurang lebih 200.000 sekian lah teman-teman buat borong semua yang ada di shop teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya, support Bang Fine Art dengan cara di like sebanyak-banyaknya, di share dan di subscribe juga teman-teman ya. Oke. Seperti biasa guys, gue akan bikin challenge di video ini. Kalau kalian bisa nembusin like-nya berapa ya? Gampang aja deh guys. Like-nya 2.000 teman-teman ya, dan 30.000 views saja teman-teman ya. Gua akan membagikan total 5 ya guys ya. 5 orang akan mendapatkan 1.200 gems yang ada di shop Stumble guys teman-teman ya. Buat yang belum top up, langsung gua top upin 1.200 gems yang plus ada tokennya juga guys ya. Oke. Gampang, 2.000 like dan 30.000 views teman-teman. Gua kasih waktu 1 minggu teman-teman. Oke. Langsung di-like sekarang buruan teman-teman. Jadi sebelum gue beli ini semua guys ya, gue kan masih kurang nih guys ya. Ini total tuh butuh 24.350 card reach teman-teman ya. Sedangkan gue baru ada 22.568. Tapi nanti gue bisa klaim 1.700 dan gue masih kurang kalau nggak salah sekitar 82 card reach lagi untuk memborong semuanya. Jadi kita akan bermain dulu teman-teman satu kali dan semoga langsung menang ya guys ya, biar bisa langsung gue borong. Oke. Jadi nggak usah banyak pacot lagi, langsung kita ke dalam in game di event Retro Rumble. Let's go. Alright guys, kita udah di map pertama ya, Jungle Roll nih. Wah, asik nih. Gue suka kalau dapat map balapan gini tuh, gue suka guys. Kayak walaupun spawnnya di kiri ya, cuma gak apa-apa lah. Target gue adalah menang di ronde terakhir guys ya. Alias ronde 3, semoga bisa teman-teman. Oke, let's go. Itu kurang bagus sih startnya nih guys. Emang kalau start di kiri tuh bau ya guys ya. Anjir, buset. Ini record jam berapa nih guys? Record jam 2, masih ada bocil caper guys. Gila, 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 gila. Hati-hati guys, bocil caper nih. Makin banyak nih guys. Aduh, ngendet-ngendet gaming, gak jelas guys. Kalian ngerasa gak guys, sekarang Jungle Roll itu aneh banget guys. Pas di ujung itu ngendet-ngendet gaming nih, liat nih, liat. Liat ya, liat guys, tuh, tuh, tuh. Tuh, 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 ngendet-ngendet tuh. Ih, gak jelas banget cuy, sumpah cuy. What happened dengan Jungle Roll nih teman-teman? Ya gak apa-apa, nanti round tier terakhir baru gue goreng-goreng nih bocil-bocilnya guys ya. Nang. Buset, bocil. Dapat gua satu ya udahlah ya. Ya udahlah ya guys, satu guys lumayan lah dapat 0 ya teman-teman ya. Aduh. Nih lihat nih. Rada ngendet-ngendet gitu loh guys tuh ini lihat nih. Nah, nah, nah. Tuh, tuh, tuh berhenti tuh. Ih aneh banget loh guys, sumpah guys ya. Ih aneh guys ini. Harus di-share sih guys ya biar cepet di-fix juga nih guys. Bahaya nih Jungle Roll jadi kayak gini guys ya. Aduh parah sih, parah. Ronde 2-nya biasanya bot bus nih, ngeselin banget nih. Ngeselin banget guys. Gua enggak bawa pisang lagi. Pasti bot bus. Oh enggak. Oh nice banget sih ini. Treasure Island. Ini kita kalau bisa ngumpulin 50 aja berarti kita nggak usah lagi main di final, nggak apa-apa guys. Kalah di final pun nggak masalah teman-teman ya. Kita kasih kesempatan buat yang lain ngumpulin juga guys. Eh, tapi gua tetap usaha menang guys. Tapi kalau kalah ya wes lah ya guys ya. Yang penting sudah terkumpul teman-teman. Eh. Ya. Eh set. Ya kan? Aduh, nongolnya di situ ya. Oke, oke, oke. Kita baca gerakan jarumnya dulu ya guys ya. Berarti dia akan di paling atas. Oke, berbahaya. Set, anjay. Anjir. Atas, hati-hati guys. Oke, kita target 50 lah guys. 50 sih, aman sih 50 harusnya guys. Eh, jarumnya di mana? Tengah coy. No.
Oke, okay, nice one. Wih, ini 3 coy, 3 coy, 3 coy. Ih, sorry ya, Bro. Aduh, tuh. Sorry ya, Bro, gue borong ya. Mohon maaf nih. Eh, itu 3 guys di ujung, guys. Set, sorry, Bro. Gue ambil dua-duanya, guys. Maruk dikit boleh lah ya. Nice, 3 lagi. Ih, kenyang sih ini gue. Aduh, kok kena sih, coy? Kok kena, Bro? Oke, okay. Wih, cakep. Hihi. Sorry, Bro. Hihi. Wah, udah 4-4 nih, guys. Wah, good banget nih. Jarumnya di mana? Oh, bawah. Oke, okay, berarti tengahnya keluar ya. Di tengah. Bawah sangat aman. Oke, okay, gue dapat. Di atas berarti. Santai. Ambil 3 biji nih, guys. Wah, 60 bagus sih ini. 60 bagus banget sih kalau bisa. Kalau bisa 60 sih, 60 nih, guys. Kalau bisa, guys. Cuman susah, kan? Tapi masih 30 detik sih. Bisa sih ini, guys. Map ini doang yang bikin panen ini, guys. Cartridge-nya, guys. Oke, okay, 57, 58, 59. One more. 70 bisa nggak sih Bang Feinart? Susah sih. Cuma nggak apa-apa. Kita usaha dulu guys. Susah-susah. Tapi susah ya. 15 detik lagi cuy. Kecuali dapat itu guys. Golden coin itu guys. Gue sikat lu ya. Dap 2. Oh lumayan lah ya. Oke lah 66. Oke lah guys. Not bad guys. 66 guys. Habis waktunya. Aduh pakai acara kejepit lagi. Monyet guys. Ya udah 66. Nggak apa-apa guys. Berarti tambah yang tadi 67 ya. Oke kita kalah di ronde final pun gak apa-apa guys. Dapat 60 teman-teman harusnya. Masih dapat 60, 120. Cukup. Langsung kita borong habis itu guys ya. RH. Alright, alright. Rush hour ini cukup mengerikan ya guys ya. Karena jago-jago guys. Ini bocil-bocilnya guys. Set, ambil dulu satu ya kan. Gue langsung teori tabrak. Tabrak aja. Nah, ini bocil Kang Toncok hati-hati. Woi, freestyle gaming kau dek ya. Kau ya. Banyak-banyak freestyle kau dek. Buang aja ya. Ngetaunting depan aing dia guys. Oke, gua teori maju ya. Langsung teori maju tabrak dah. Oh, sorry bro. Woi, selamat dia guys. Ya, sorry bro. Mana lagi? Aduh, di paling belakang lagi coy. Eh, tinggal CG ya? Aduh, tinggal satu guys. Tungguin aja lah guys. Biarkan dia nyamperin kita ya guys. Apa gua samperin guys? Tapi sulit sih ke belakang sih bro. Tunggu dia ke depan deh. Dia lompat satu kali lagi. Satu kali lagi gue sikat guys. Ayo dong, satu lagi dong. Alright. Halo. Adik alien halo. Boom. Wih. Panik dia bro. Dia panik guys. Orang kalau dikejar gitu pasti panik sih di RH sih guys. Oke. Kita berhasil menang guys. Berarti kita plusnya berapa ya? 167 ya kalau nggak salah. 167 harusnya sih guys. Eh nggak deh, 168 mungkin. Oh 169 teman-teman ya. Oke. Seharusnya guys ya, kita tinggal klaim ini aja teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang main di event Retro Rumble, jangan lupa untuk ngeklaim event Retro Rumble ini ya guys ya. Oke, langsung aja kita klaim teman-teman. Klaim. Ini total ada 1700 ya guys ya BTW ya. Jadi kalian bisa langsung klaim-klaim di sini. Aku belum klaim nih guys. Sengaja gua nih buat konten hari ini gua simpen ya guys ya. Oke, 40, 50. Langsung klaim-klaim aja guys ya. Let's go. Wah, ada gems-nya juga lumayan guys. Lumayan ya walaupun gems gua udah kebanyakan nih jujur aja nih guys. 50.000 coy. Malah enggak ada gacha-gacha. Eh tapi the next gacha harusnya ini ya guys ya, skin ninja guys, ninja embas. Alright. Kita langsung cek toko guys. 24.412 teman-teman ya. Harusnya gue akan menjadi konten kreator atau YouTuber Indonesia pertama yang bikin konten borong ini teman-teman ya. Harusnya guys, karena eventnya baru 3-4 hari kalau nggak salah guys. Ya gue karena pakai teori top up guys ya. Modal ya, udahlah. Oke. Langsung aja guys, kita borong semua event Retro Rumble lah ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu pastikan teman-teman ya, bantuin dulu guys. Like video ini, share, dan subscribe dulu teman-teman ya. Langsung kita borong semua event Retro Rumble terbaru teman-teman. Dari jejak kaki dulu ya guys ya. Langsung kita beli. 350, gasken. Alright, jejak kaki sudah kita dapatkan. Next, langsung lanjut lagi guys. Skin neon. Wih, dicakep guys ya. Skin neon pun sudah kita bawa pulang teman-teman. Lanjut lagi. Skin Stumble
Invader, teman-teman ya. 7400 sikat, bro. Ya, langsung kita gaskan lagi, guys ya. Boreng-boreng. Dan yang terakhir, teman-teman, itu adalah Pixel Tai Shogun ya, teman-teman ya. Langsung kita borong juga. Let's go. Oke, guys ya, dengan ini kita sudah melengkapi semua skin yang gratis di event terbaru ya, guys ya. Retro Rumble, teman-teman. Tinggal 62, guys. Tapi udah nggak butuh lagi, guys ya. Aduh, langsung kita review dulu, guys. Legendary. Gila ya, guys ya. Tapi ini Stumble, guys, baik banget. Ini gue suka banget, skin ini gue suka banget, guys. Belakangnya tuh keren banget, guys ya. Stumble Invader. Ini kalau kalian mau tuker, gue saranin tuker ini dulu ya, guys ya. Sama Pixel Tai Shogun. Yang Neon menyusul boleh lah, guys. Neon, guys. Neon dapat nggak dapat masih oke lah. Lalu Neon ya. Nah, Neon ini standar sih, guys ya. Jadi kalian belakangan aja, belakangan Neon, guys. Oke? Dan yang terakhir yang wajib kalian punya adalah skin spesial Pixel Tai Shogun, teman-teman ya. Beuh, ini keren sih, ini keren sih. Oke? Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton, yang sudah like, share, dan subscribe ya, guys ya. Hah, nggak sia-sia lah, guys ya. Kita beli ini total ya ngabisin 200.000. Tapi gue nambah gems juga, guys ya. Anggapannya gue beli yang promo paket yang sama gems juga. Jadi anggapannya gue beli gems lah, guys ya. Bonusnya adalah cartridge-cartridge yang buat tukerin skin ini, teman-teman. Oke, mungkin gue sampai sini aja kontennya, teman-teman. Jangan lupa sekali lagi di like ya, teman-teman ya. Karena di 2.000 like dan 30.000 views, gue akan giveaway total 1.200 gems untuk 5 orang pemenang yang masing-masing gue top upin nanti yang di shop, teman-teman ya. Pastikan kalian jangan top up dulu dan siapa tahu kalian pemenangnya, oke? Yowes, gue Fanat Gaming pamit dulu. Kita ketemu lagi di konten-konten menarik berikutnya. Fanat Gaming signing out. Bye-bye. Ciao. Thank you, guys.